Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，朋友们好，今天呢，我们到第五课了，感谢大家的关注和配合，为我们的舌饼的日子开始。 Kita masuk di bab yang pertama ya. Ii ciek, sama seperti yang kemarin. Ii artinya pertama, sedang ciek artinya bab. Untuk yang nomor satu, tirukan ya. Ci lung ci, ci lung ci artinya turbin uap. Kita uraikan satu-satu. Ci sendiri artinya uap, lun, lun tai dan lun artinya roda. Sedang ci, ci, ci dan ci artinya mesin. Jadi mesin roda yang beruap itu apa? Turbin. Kenapa roda? Roda kan berputar, turbin pun berputar, dia selalu berputar. Makanya di sini ada lun, lun tai dan lun roda. Ada arti lain dari qi kalau digabung sama karakter Hanse yang lain. Qi yu artinya bensin, qi che artinya mobil, qi shui artinya soda. Minuman soda yang biasanya kita minum bisa kita sebut qi shui, artinya minuman bersoda. Untuk yang nomor 2, kan zao ji, kan zao ji. Kan zao ji sendiri artinya mesin pengering. Kan zao artinya pengering, pengeringan. San ji mesin, kan zao pengering. Atau bisa ini kan, kan artinya kering. Kalau yang lebih lengkapnya kan zao artinya pengering. Untuk yang nomor 3, zu zha ji, zu zha ji, zu zha ji sendiri artinya mesin pembersih atau pembersih perak. Zu, san zu de zu, san zu de zu artinya menghapus atau membersih, menghapuskan, membersihkan. Zha tie, zha tie artinya perak atau snack. Ji artinya mesin, zu zha ji mesin pembersih atau pembersih perak, seperti itu. Untuk yang nomor 4, kei meiji artinya mesin penyuplai batu bara. Kita uraikan satu-satu ya. Kei, kei, kei sendiri artinya memberi. Mei, mei, tandu mei, itu artinya batu bara. Si, si, sama seperti yang di atasnya ini semua. Si artinya mesin. Jadi mesin yang menyuplai batu bara atau yang memberi batu bara, yang menyetor batu bara seperti itu, yang mengirimi batu bara seperti itu. Kita ulangi satu-satu ya. Qi lun ji, qi lun ji, gan zao ji, gan zao ji, chu zha ji, chu zha ji, gei mei ji, gei mei ji, seperti itu. Untuk di bab yang kedua, tier jek, tier artinya kedua, selain jek artinya bab. Untuk yang nomor satu, yogurt. Yoguan artinya tangki minyak. Yo sendiri artinya minyak, sedangkan guan artinya tangki. Guan artinya tangki. Yoguan che, yoguan che artinya mobil tangki minyak. Jadi mobil yang punya kayak badan bulat panjang, nah itu namanya tangki. Untuk yang nomor 2, zhou cheng artinya biring atau mekanikal, di mekanis. Zhou cheng, biring artinya bantalan. Ya bulat, biasanya buat bantalan di mesin, seperti itu. Zhou cheng. Untuk yang nomor 3, jing sao lian, artinya rantai pembersih. Kita uraikan satu-satu. Jing sao artinya pembersih. Jing, jing sendiri artinya membersihkan, dan ta sao de sao artinya membersihkan pula. Digabung, jing sao pembersih, lian, lian shuo, lian shuo artinya rantai. Jadi jing sao lian, rantai pembersih, seperti itu. Diao zhu atau diao zhu, diao zhu, diao zhu. Diao sendiri artinya pengait atau kaitan, dan zhu, kung zhu de zhu artinya peralatan atau alat, perlengkapan, seperti itu. Tiao che, tiao che sama, tiaonya sama, che-nya che mobil. Jadi mobil pengait yang disebut biasanya kren, seperti itu. Tiao che, pengait atau kren. Kita ulangi membaca bersama ya. Nomor 1, you guan, chou cheng, jing sao lian, tiao che.
tiao chi, seperti itu. Untuk di bab terakhir di hari ini, tisan jie ke. Artinya bab yang ketiga, tise jie ke, berarti bab yang keempat, tiu jie ke, berarti bab yang kelima. Untuk kali ini, kita setiap harinya hanya 3 bab saja ya, cukup. Untuk yang nomor 1, lian gang chang, atau jing lian. Biasanya orang Cina menyebut sederhananya jing lian. Cuma kalau orang Indonesia penyebutannya lian gang chang atau SMP, Steel Making Plan, SMP. Jing lian sendiri artinya pemurnian. Jadi di Steel Making Plan ini ada bagian yang namanya pemurnian atau penyaringan, seperti itu. Lian gang chang, Steel Making Plan. Untuk yang nomor 2, Ye lian, artinya peleburan. Ye lian artinya peleburan. Ye sendiri artinya peleburan. Dan lian artinya logam. Ye lian, peleburan logam. Seperti itu. Nomor 3, Ji zhuang xiang artinya kontainer, yang biasanya dibuat dijadikan kantong kalau ada di lapangan. Ji he de ji artinya gathering atau kumpul bersama. Zhuang artinya menampung. Xiang artinya box atau kotak. Kontainer kan box atau kotak ya. Jadi kotak yang untuk menampung atau mengumpulkan orang, kontainer. Ji zhuang xiang, kontainer. Untuk yang terakhir, Gong chang fei, artinya limbah pabrik. Setiap pabrik pasti ada limbahnya dong. Nah ini, limbah itu artinya fei. Yang gong chang artinya pabrik. Fei ini fei hua, omong kosong. Wu zi, artinya material. Jadi limbah itu kan kayak barang yang sudah nggak terpakai, barang sisa. Wu zi, itu artinya material yang sisa material, artinya limbah, seperti itu. Kung chang artinya pabrik. Satu-satu ya, lian gang chang atau jing lian. Lian gang chang atau jing lian. Yang kedua, ye lian. Yang ketiga, ji zhuang xiang. Nomor 4, kung chang fei wu. Seperti itu. Nih artinya juga dihafalkan ya, semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di dunia pekerjaan. 今天我们的课到这了，希望大家可以自己复习，慢慢学，慢慢理解。谢谢大家，再见。Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.